Kembali lagi di sini bersama Jabir Channel ya. Oke, kita review mod truk terbaru lagi, dan ini dia ya, mod Fuso Oakley atau C47 ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari belakang ya. Ini modnya di sini udah mantep betul ya. Joss nih. Oke, langsung aja ya kita cek. Yang pertama kita langsung aja kita tes. Nah, dia untuk nyala lampunya seperti ini ya. Untuk wiper di sini ada 3 ya, aktif semua wipernya. Lanjut untuk buka pintu, ini dia pintunya langsung kebuka kanan kirinya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia ya, kepala truknya ini bisa diangkat atau dijungkit seperti ini. Oke, dan untuk animasi yang kedua nih, bagian depannya ini bisa dibuka, nah seperti ini. Lanjut untuk animasi yang terakhir ya. Nah, ini dia untuk membuka box belakangnya ya, atau pintu belakang, nah seperti ini. Lanjut ke area kabinnya kita lihat. Nah, seperti ini untuk area kabinnya ya. Dan di sini saya memilih pakai kamera penumpang. Nah, seperti ini ya, jadi hasil modnya. Jadi kita adanya di belakang dan juga di tengah ya. Oke, langsung aja kita belok ke kiri dari sini. Mas, hati-hati. Oke, aman. Langsung aja ya, kita akan cek untuk lihat suspensi dan remnya. Kita pakai kamera luar aja biar kelihatan. Nah, ini ya, seperti ini ya. Langsung aja kita tes. Kita lihat. Nah, di sini untuk suspensinya udah mantap ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk suspensinya udah mentul-mentul ini. Untuk remnya pakem di sini ya. Dan juga kepet di ban itu bisa goyang-goyang kalau kita rem seperti ini. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya. Nah, gratis, dan ini livery-nya sudah satu paket ya di file modnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau download modnya, nggak perlu repot-repot lagi untuk cari livery ya, kecuali buat kalian yang suka buat livery sendiri, karena juga ada template aku dan juga yang lainnya. Oke, saya rasa cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan ya seputar busit, langsung aja taruh pertanyaan di kolom komentar ya, biar saya nanti usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih.